total ya, kayak ceritanya juga biasanya agak-agak lebih, bukan berbeda sih, mungkin saya lebih berani aja, maksudnya lebih berani untuk ya untuk look different gitu loh. Tapi not just for the sake of being different, cuman karena memang ya kalau ya apalagi itu kan namanya art ya, misalnya kalau namanya art harus lebih bebas istilahnya, harus lebih free apa ya, free forms of art gitu istilahnya. Jadi itu yang saya lakuin dan puji Tuhannya, maksudnya tanggapan-tanggapan itu, maksudnya tanggapan fans itu luar biasa baik gitu. Jadi ya puji Tuhan lah, bersyukur aja deh gitu. Pada saat lagi saya buat segala sesuatu gitu ya Mbak, Mas, mau itu saya lagi nulis lagu atau mau saya lagi nyanyi atau mau saya performance, yang saya pikirkan adalah apa yang necessary untuk lagunya. Jadi saya nggak pernah mau artinya menahan kreativitas hanya karena misalnya omongan orang gitu. Artinya saya melihat segala sesuatu itu namanya art itu harus jujur gitu istilahnya. Jadi pada saat lagi saya mendengar lagunya, pada saat lagi saya nulis atau saya lagi rekaman, saya udah mikir gitu visualnya seperti apa. Dan makanya kenapa mungkin suara misalnya pada saat lagi Mbak nonton saya atau denger saya di lagu ini, kok suaranya bisa beda ya sama lagu ballad gitu. Karena memang itu yang saya rasakan. Jadi pada saat lagi di sini, yaitu total package-nya harus ada gitu, termasuk dengan visual. Jadi mau itu apakah itu ada kontroversi atau tidak, yang paling penting saya jujur menulis storyboardnya berdasarkan dengan apa yang saya rasakan pada saat saya mendengar lagu itu.